orang Bajo itu susah hidup berkelompok. Dari nenek moyangnya memang begitu. Penangkapan hiu tinggi bu di sini. Dulu di sini kan pusatnya bom. Kita duduk pagi begini, waduh, kayak kan orang berperang di lautan ya. Tapi sekarang alhamdulillah. Karena saya punya prinsip itu lain dengan yang lain. Ketika saya maju, itu harus maju, tidak boleh mundur. Dengan adanya bangkit muda-mudi Mekong, tidak ada. Mudah-mudahan kedepannya seterusnya seperti itu. Apa yang kita inginkan di laut sana jangan sampai rusak.